Hai hai semuanya, berjumpa lagi bersama Mantan Sarjana. Rusia saat ini menjadi perhatian dunia karena invasi Ukraina. Rusia ini berbatasan langsung dengan 15 negara di mana Moskow menjadi ibu kotanya. Suhu udara di Rusia juga termasuk ekstrim. Suhu terendah di sana bisa mencapai minus 40 derajat Celcius, membuat negara ini menjadi negara terdingin kedua di dunia setelah Kanada. Berikut Mantan Sarjana telah merangkul 5 fakta menarik seputaran Rusia. Oke, sebelum lanjut masuk ke videonya, Mantan Sarjana mau ingatin lagi nih guys buat kalian. Jangan lupa klik subscribe dan like-nya juga ya. Mari sama-sama membangun channel ini agar memberikan manfaat dan hiburan untuk kita semua. Wilayahnya ada 2 benua. Rusia adalah negara dengan wilayah terluas di dunia. Luas totalnya mencapai 17.125.200 km persegi guys. Populasinya menjadi yang terbanyak ke-9 di dunia dengan jumlah penduduk 146 juta jiwa. Saking luasnya, wilayah Rusia sehingga masuk ke dalam 2 benua berbeda, yaitu Eropa di bagian barat dan Asia di bagian selatannya. Jalur kereta terpanjang. Transsiberia yang terdapat di Rusia adalah jalur kereta terpanjang di dunia. Saking panjangnya, jalur ini mencapai 9.200 km guys. Jalur rel tersebut mengantarkan perjalanan orang-orang dari ibu kota Moskow menuju kota Vladivostok yang terletak di bagian paling timur negara itu dengan waktu tempuh mencapai 7 hari di dalam kereta. Jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Perang Dunia II yang menewaskan banyak jiwa ternyata berpengaruh terhadap demografi Rusia sampai hari ini guys. Faktanya, jumlah perempuan di negeri itu jauh lebih banyak dari kaum laki-laki. Perbedaan tersebut menjadikan banyak perempuan di sana kekurangan pendamping hidup guys. Mitos bunga. Dalam tradisi barat, memberikan bunga seperti mawar, matahari, lili, dan bunga-bunga beraroma wangi lainnya kepada seseorang yang spesial dianggap sebagai wujud rasa cinta guys. Namun berbeda dengan Rusia, masyarakat di sana melihat bunga yang berwarna kuning sebagai lambang kesedihan dan kematian. Buat para pria, jangan sesekali memberikan bunga berwarna kuning kepada perempuan Rusia ya. Selain itu, memberikan bunga dalam jumlah genap di Rusia biasanya hanya terjadi di pemakaman sebagai bentuk rasa bela sungkawa. Jadi, jika kamu hendak menyenangkan hati orang Rusia, maka beri mereka bunga dalam jumlah ganjil dan perhatikan juga warna bunganya. Gunung tertinggi di Eropa. Gunung Elbrus adalah gunung tertinggi di benua Eropa dengan ketinggian 5.642 meter di atas permukaan laut, guys. Gunung yang puncaknya selalu ditutupi es ini berlokasi di perbatasan antara Georgia dan Rusia.
Gunung ini selalu menjadi destinasi pendakian yang sangat diminati para pecinta olahraga mendaki. Itu dia 5 fakta menarik seputaran Rusia menurut versi mantan sarjana. Anyway, sampai di sini dulu video kali ini guys. Sampai jumpa di video selanjutnya.